sorry Pak. Saya tidak kurang, saya tidak butuh uang. Kenapa? Karena anak saya belum butuh uang. Petani kita berpikir begini, saya akan jual ketika anak dan istri saya butuh uang. Karena saya ingin menjual sapi saya untuk tabungan. Ketika saya butuh, saya ambil tabungan saya. Saya tidak peduli hari itu harganya berapa. Pola pikir petani ini sebenarnya kita intervensi bagaimana dia supaya profit oriented.